jos sekali. Maksimal uang pinjaman aplikasi ini sebesar 3 juta rupiah. Kita limitnya bisa meminjam. Legalitas aplikasi kali ini sudah legal Lisa atau sudah OJK. Pinjam RP 100.000, bunga harian serendah RP 400. Oke, tenornya dari 61 sampai 90 hari, setara dengan 2 sampai 3 bulan lagi ya. Bagaimana kalian penasaran ingin coba aplikasi kali ini? Simak terus. Mantap guys ya, jadi di channel ini admin kedepannya bakalan kita sharing untuk saldo, bagi-bagi saldo dana kaget guys ya. Jadi buat kalian yang ingin saldo dana kaget, kalian bisa simak terus di setiap video. Admin bakalan sharing terus untuk berbagi dana kaget, siapa cepat dia dapat guys ya. Admin bakal beri dana kaget 4.000 ataupun beberapa saja. Jadi setelah admin jadi seperti itu, baik pokoknya siapa cepat dia dapat guys ya. Jadi simak terus dan support channel ini agar kalian mendapatkan dana kaget di setiap video yang admin share guys ya. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana kalian pengen dapatkan dana kaget dari admin, makanya pantai terus channel ini, simak terus. Akan diadakan giveaway jika video ini tembus 1000 like dan 1000 komentar. Menang akan diumumkan di video berikutnya. Untuk syarat join giveaway, pertama, wajib like video ini. 2. Wajib subscribe channel ini. 3. Share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian. 4. Tulis pendapat positif tentang channel Aldino TV. Dan yang terakhir, tulis nomor HP atau WhatsApp kalian di kolom komentar. Pemenang akan diundi secara random ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Aldino TV, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali lagi guys ya di channel Aldino TV. Yang dimana di channel Aldino TV di setiap harinya bakalan selalu sharing seputar review guys ya. Terutama Aldino TV bakal sharing seputar review aplikasi, yakni seputar pinjol atau aplikasi pinjaman uang secara online. Tentu memiliki tujuan untuk memenuhi tujuan kehidupan sehari-hari kalian ataupun kehidupan yang lainnya seperti usaha ataupun dan yang lainnya guys ya. Dan disarankan untuk pinjol jangan dibuat usaha, dibuat saja untuk kehidupan sehari-hari jika kita kepepet saja guys ya. Channel ini Aldino TV pun sudah banyak sekali guys ya meng-share terkait pinjol ilegal maupun yang legal atau yang sudah OJK guys ya. Jadi kalian bisa cek-cek di channel Aldino TV. Oke, sebagai contoh di sini kita lihat apakah benar Aldino TV ini sharing-sharing terus guys ya untuk seputar review pinjol. Nah, di sini bisa kita lihat admin sudah banyak sekali guys ya meng-share review-review aplikasi terutama pinjol, baik yang OJK, yang ilegal ataupun yang lainnya. Jadi mantap sekali, bisa kalian coba sendiri. Nah, seperti ini. Jika buat kalian yang baru kena admin, kalian bisa subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan terkait review aplikasi lainnya, terutama ya seperti pinjol kali ini guys ya. Nah, di sini admin banyak sekali guys ya seputar review sharing guys ya, seperti itu. Oke, bagaimana kalian sudah penasaran dan ingin mendapatkan review aplikasi pinjol lainnya seperti OJK maupun yang ilegal? Simak terus makanya guys ya. Oke guys ya, aplikasi kali ini ya ini bernama Cash Cepat APK. Untuk aplikasinya seperti biasa kalian dapat secara gratis, terdapat di deskripsi video kali ini ya guys ya. Icon dari aplikasi kali ini seperti ini, seperti lainnya pohon. Pohonnya itu dapat koinnya guys ya. Dapat juga logo OJK sudah support dan AFPI. Legalitas aplikasi kali ini sudah legal guys ya. Jadi seperti itu. Kita bisa info aplikasi terlebih dahulu aplikasi kali ini.
Harusnya aplikasi kali ini ya ini versi 3.2.5 ya guys ya. Untuk ukuran aplikasi kali ini ya ini ukuran aplikasi kali ini 50,50 MB jika kita pertama download. Pastikan juga siapkan datanya, pastikan cukup untuk mendownload ukuran sebesar ini. Jika ditotalkan di sini masuk data dan charge 7,2 MB, ya sekitar 10 MB ya guys ya. Jadi di sini tertera ini totalnya 61,10 MB. Ya kembali lagi kita coba juga di izin aplikasi. Jangan lupa di sini kita diharuskan membuka akses kamera dan lokasi. Oke, kita izinkan semua ya guys ya. Kasih juga. Jika sudah semua, kita langsung saja ke aplikasinya. OJK dan API sudah diawasi ya guys ya. Ya bisa baca apa itu cash cepat. Nah seperti ini aplikasinya. Memiliki TKB 90 sama dengan 92,53%, jadi akurat bisa lumayan dapat skor kredit. Jika kita sudah melakukan pinjaman, orang yang tahun baru dapat hadiah bisa seperti uang atau HP. Di atas ini adalah slide nya ini dapat perihal palsu. TKB 90 total, terdapat total pinjaman yang disalurkan sejak berdiri ini totalnya 100 miliar ya guys ya, 117 miliar 123 juta 604 ribu. Mantap sekali jadinya pinjaman aplikasi kali ini. Jumlah peminjam totalnya 448 ribu yang peminjamnya, lalu jumlah peminjam total institusi mungkin adalah kantornya ada dua aja. Ini contoh pengumuman perihal layanan yang palsu atau penipu. Kita baca, pelanggan yang terhormat, akhir-akhir ini kami menemukan banyak oknum palsu yang mengatasnamakan aplikasi ini atau cash cepat melakukan tindakan penipuan di berbagai media sosial. Demi menjaga melindungi hak-hak pelanggan, cash cepat secara khusus menyatakan layanan customer service resmi cash cepat hanya terdapat di aplikasi. Cash cepat tidak mengakui adanya platform customer service dari pihak ketiga ya guys ya. Jadi nggak tanggung jawab ketika risiko yang timbul seperti itu. Jadi ini notisnya seperti itu, dan maksimal uang pinjaman aplikasi kali ini lumayan besar, ini 6 juta rupiah. Pinjam Rp 100.000, bunganya rendah cuma 400 perak. Tenornya nyampe 3-4 bulan atau 61-90 hari ya guys ya. Ini juga kita jika ada masalah kita bisa mengotak CS kami. Nah, sini kita bisa lihat layanan pelanggan telepon ya, nomor CS-nya. Ya, ini hotline pinjamannya, nomor teleponnya 021 7918 0081, emailnya cs@cashcepat.co.id. Di sini terdapat IG dan Facebooknya Cash Cepat, dan Facebooknya Cash Cepat app bisa seperti itu. Oke, seperti ini ya. Di halaman ini terdapat menu notifikasi. Oke, skor kredit selamat datang. Kita bisa baca-baca terlebih dahulu agar kalian penasaran. Di aplikasi ini adalah menu tagihan atau riwayat pinjaman jika kita sudah memiliki pinjaman. Di sini di menu akun, nah seperti ini. Jika kita sudah login maka tampilannya seperti ini. Terdapat nomor ponsel kita, terdapat menu skor kredit, kupon, informasi Anda, pengaturan feedback Anda, pusat bantuan ya guys ya, seperti ini. Nah, skor kredit mungkin kita jika sudah banyak seperti ini ya guys ya, kuponnya juga ada, lalu informasi Anda terdapat di sini, menu-menu informasi dasar untuk darurat dan nama foto ya guys ya. Kita bisa isi data dulu seperti biasa. Oke, kita batalkan limit pinjaman dulu, pengaturan. Oke, ada seperti ini feedback Anda, kita bisa memberi feedback, bantuan juga ada seperti ini ya guys ya. Oke, juga sudah
ke beranda, kita langsung saja kita coba dapatkan kuota nih. Dapat kuota kita isi informasi dasarnya guys ya. Seperti ini contohnya dasarnya. Nama kita, nama KTP, jenis kelamin, agama, jalan orang ini. Pria pekerjaan juga sama. Kalian bisa tulis seperti ini contohnya. Dan yang kontak darurat juga sama seperti itu guys ya. Jika sudah semua, langsung saja silakan kalian ajukan. Saya akan untuk pengajuannya jam-jam kerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Bagian 12 siang disarankan jangan pengajuan lebih dahulu ya. Kita ajukan di jam-jam kerja ya guys ya, seperti itu. Jika kalian bingung isi data diri, kalian bisa dicek deskripsi video ya guys ya. Nah, sekarang sekian dulu. Maaf suaranya lagi seret. Jadi gitu aja. Kode aplikasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.